Hai, anda bersama kami lagi di Amans. September lepas, Apple telah pun melancarkan iPhone terbaru. Dan pada masa yang sama, Apple juga turut memperkenalkan generasi terbaru iPad biasa, iaitu menggantikan iPad 9.7 inci generasi ke-6. Jadi ini adalah iPad versi ke-7 ataupun generasi ke-7 berskrin, menggunakan skrin saiz yang lebih besar iaitu 10.2 inci. Jadi untuk itu, kita akan nyah kotak dahulu peranti terbaru ini. Bersama-sama dengan iPad ini juga terdapat smart keypad ataupun smart keyboard dan juga Apple Pencil generasi pertama yang boleh disambungkan melalui sambungan Lightning connector pada iPad ini. Sementara itu, kita akan nyah kotak dahulu iPad 7 Gen 10.2 inci ini terlebih dahulu. Jadi mari kita mulakan nyah kotak. Lihat saja kotak, anda akan dapat lihat iPad ini sendiri. Sebenarnya anda tidak akan dapat bezakan pun kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di bahagian kiri kanan kotak ini, anda akan nampak jenama iPad ini sendiri. Kemudian di bahagian belakang akan terdapat indikasi bahawa ini adalah iPad 7 generation dan ini adalah versi Wi-Fi dan juga cellular. Storagenya adalah 128GB secara internal. Baiklah, kita akan mulakan nyah kotak ini. Agak susah untuk membuka kerana ia agak kedap udara untuk sebuah iPad. Jadi ini dia iPad generasi ke-7. Jika anda perasan ataupun teliti, tadi saya membuka plastik tidak seperti yang ada pada iPhone 11 Pro ataupun iPhone 11 Pro Max, kerana kali ini ianya lebih kepada ringkas saja. Mungkin Apple mahu cut cost, tapi kita akan teruskan kepada iPad Pro ataupun iPad 7 generation ini. Angkat saja iPad, anda akan dapat lihat ianya agak ringan, sudah dianggarkan kerana ini adalah versi yang boleh dikatakan agak berpatutan. Ini adalah berwarna space grey dengan antena di bahagian atas. Ini adalah versi cellular saja. Kita akan letak di tepi dahulu. Dan di dalam kotak akan terdapat satu wayar ataupun sambungan ataupun wayar untuk pengecasan menggunakan lightning connector dan juga USB-A. Masih lagi menggunakan USB-A. Dan di bahagian sini anda akan nampak terdapat satu, boleh katakan, manual penggunaan. Nampaknya kali ini Apple tidak menyertakan stiker Apple di dalam kotak ataupun iPad versi kali ini. Kemudian ini adalah charger yang disertakan ataupun dibekalkan, yang mana kami percaya ini adalah 18W. Cara memasangnya mudah saja, hanya perlu sambungkan seperti ini. Dan ini adalah charger 10W USB power adapter yang dibekalkan bersama dengan iPad. Kemudian kita akan bergerak kepada iPad ini sendiri. Jadi ini dia iPad 7 generation yang sangat terkenal dengan design yang sangat minimalis dan sangat unik ini. Dan jika anda lihat di bahagian sisi iPad, terdapat satu pin baru iaitu 3 pin yang akan disambungkan bersama dengan iPad Smart Keyboard. Yang mana kita akan cubanya nanti. Kemudian di bahagian atas terdapat antena dan juga butang kuasa. Masih lagi mempunyai 3.5mm bicara audio. Rasanya ini adalah antara yang boleh katakan rare untuk Apple menyertakan. Tetapi ini adalah apa yang anda akan dapat. Kemudian di bahagian kanan terdapat juga butang arah suara. Di bahagian bawah ataupun di bahagian sisi jeda terlebih dahulu, terdapat satu SIM eject tools ataupun SIM tray. Kemudian di bahagian bawah, di sini terletaknya lightning connector, pembesar suara dan juga Touch ID ataupun fingerprint scanner di bahagian hadapan bawah skrin. Saya akan hidupkan dulu iPad 7 generation ini dan serta-merta saya akan dapat lihat ini adalah antara yang boleh dikatakan sama seperti yang ada pada iPad 6 generation, kerana skrinnya kali ini masih lagi belum laminated. Anda akan nampak gap antara skrin dan juga digitizer ini. Baiklah, sementara ia sedang ditetapkan, kita akan pergi kepada smart keyboard ini terlebih dahulu, ataupun boleh dikatakan antara keyboard yang menyokong 3 pin pada iPad versi 7 generation ataupun boleh dikatakan agak berpatutan ini. Yang mana keyboard ini berharga, kalau tak silap saya, adalah RM649, yang mana ianya berfungsi juga boleh dilipat dan anda mungkin tidak akan perasan apabila ianya ditutup. Yang mana kita akan cuba nyah kotaknya. Oh, okey. Baiklah, ini dia smart keyboard punya user manual. Kita akan letak di tepi. Kemudian ini dia kotak itu sendiri ataupun keyboard itu sendiri. Jika anda lihat, ianya tidak seperti sebuah keyboard, tapi sebenarnya ia memanglah keyboard. Ini adalah 3 pin connector yang saya cakapkan tadi, yang mana akan dilekatkan ataupun disambungkan melalui magnet yang turut disertakan. Dan ini adalah boleh katakan texture yang lembut untuk digunakan ataupun diletakkan pada skrin iPad supaya ianya tidak calar. Dan untuk keyboardnya pula, ianya berada di dalam. Saya berpengalaman menggunakan beberapa iPad generasi yang sebelumnya dan boleh dikatakan typing experience ataupun cara singkat saya gunakan sebelum ini, ianya agak sama dan tidak berubah. Baiklah, cara untuk lekatkan bersama dengan iPad hanya perlu sambungkan seperti ini.
So, ini adalah apa yang anda boleh lakukan bersama dengan keyboard, dan typing experience boleh dikatakan agak sama berbanding iPad Pro ataupun keyboard-keyboard smart yang Apple pernah tawarkan. Kemudian, tidak lupa juga, iPad versi ini juga menyokong Apple Pencil, yang mana ini adalah generasi yang pertama untuk sebuah pensel daripada Apple. Ini dia Apple Pencil tersebut, dan untuk anda yang tidak tahu, ini adalah iPad ataupun Apple Pencil yang boleh disambungkan melalui Lightning Connector. Jadi untuk versi iPad Pro yang menggunakan USB-C, ini adalah boleh dikatakan mustahil untuk mereka sambungkan kerana ianya perlu di-charge menggunakan wireless yang ada pada bahagian atas iPad Pro tersebut. Yang mana kali ini anda perlu sambungkan seperti ini untuk disambungkan kepada iPad generasi ini ataupun mana-mana iPad yang anda ada dengan cara yang mudah, dan juga anda perlu menggunakan method ini ataupun cara ini untuk mengecas Apple Pencil. Dan anda akan dapat lihat di sini ada terdapat satu pilihan untuk pairing. Kita tekan sahaja pair. Terdapat banyak perkara yang anda boleh lakukan bersama dengan Apple Pencil ini, dan dengan generasi ini dan juga Apple Pencil, anda boleh contohnya aplikasi seperti melukis, anda boleh buat perkara itu. Kemudian anda juga boleh menavigasikan, tetapi anda tidak boleh pergi ke home, masih lagi seperti iPad yang sebelumnya. Kemudian bercakap tentang iPad versi ini pula, iPad ini menggunakan spesifikasi menggunakan prosesor chip A10 Bionic ataupun A10 Fusion. Kemudian RAM-nya adalah sebesar 3GB, storan dalaman saya cakapkan tadi iaitu 128GB menyokong seluler. Kemudian ini antara yang menggunakan ataupun keluar daripada kotak, ini terus menggunakan iPadOS terbaru. Dan jangan lupa, jika anda membeli produk Apple ketika ini, anda juga boleh menerima Apple TV Plus secara percuma, yang mana ini adalah boleh dikatakan servis Apple kepada anda. Kemudian jangan lupa juga, iPad ini turut menyokong sidecar, iaitu satu fungsi yang baru diperkenalkan pada macOS Catalina, dan iPad ini menyokong fungsi tersebut, yang mana agak berbaloi jika anda menggunakan sebuah MacBook ataupun mana-mana MacBook Pro. Apa yang membuatkan saya rasa iPad ini agak kurang berbaloi untuk saya sendiri adalah dari segi kameranya. Kamera di sini menggunakan megapiksel 1.3 megapiksel, kemudian di bahagian belakang masih lagi menyertakan 8 megapiksel module. Tetapi benda ini bukanlah satu masalah untuk sebuah iPad, kerana untuk peranti pintar contohnya itu akan menjadi isu, tetapi untuk iPad boleh dikatakan cukup sekadar untuk sebuah kamera saja. Jadi itu saja dahulu sesi nyakotak bersama kami di Amanz, iaitu sebuah iPad 7 generation 10.2 inci yang berharga RM1,449, yang berada di tangan kami ini agak sedikit mahal, iaitu berharga RM2,399 ataupun versi teratas, menggunakan storan 128GB dan juga menyokong seluler. Dan berada di tangan kami ini juga adalah smart keyboard, yang mana boleh menggunakan tripping connector di bahagian bawah iPad ini seperti ini melalui magnet, berharga RM649. Dan juga terdapat satu Apple Pencil yang Apple Pencil first generation yang juga menyokong pada iPad versi 7 generation ini. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.